emergency guys, emergency guys. Mata saya emergency guys. Emergency, mata bengkak, mata bengkak. Ah! Dia macam kotor, dia macam tekan-tekan mata. Boleh, 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 cik. Ah. Jatuh apa? Saya terjun. So guys, kalau Kakashi dia ada Sharingan, kalau Sasuke dia ada Rinnegan, kalau aku, aku ada lebam ban. Skip ban. Oh, bengkak ban. Okay. Oh, so korang mesti tertanya, mata aku ni kenapa kan? And by the way, kita orang baru habis main escape kat Penang ni. Hari pertama, hari kedua ada lagi. Tapi memang agak sakit ke lah. So jom kita, aku nak pergi hospital ataupun klinik dekat area Penang ni. Sebelum tu kena check in dulu lah. Kita nak check in kita punya hotel dulu sebelum kita nak pergi cari klinik. Sebab takut dia macam, kau nampak eh? Kan? Sebab luka ni, bukan luka, bengkak lebam ni. Bengkak lah, bengkak kan. So so kita akan pergi klinik dulu dan eh. So kalau korang nak tahu kenapa, korang tengok macam mana doktor cakap, doktor beritahu apa jadi ni. Okay, let's go guys. Macam mana aku boleh korang tahu tak, ni bila tekan rasa macam ada air tau. Macam ada angin pun ada. Ouch. Okay, Lip. Dia sakit sekarang eh? Mata gas sepet. Hai. Tak sakit sangat pun, tapi macam Jepun mah. Ali kata aku saya pasti tak. Yame kudase, bang yame. Yame kudase. Jom lah kita tukar baju dulu guys, let's go. Okay guys, kita dah settle, dah tukar baju. And yeah. Yeah. Woo, sekarang guys, ni it's a wrap guys. Sekarang ni kita nak pergi check in hotel dulu. Aku tak tahu aku ambil hotel apa, tapi yang paling murah lah sebab tak ada duit. Jangan mention murah. Jangan mention. Jangan mention murah. Jadi jom kita pergi check in ni, tengok hotel tu okey ke tak. Let's go. Disebabkan aku rasa macam nak pergi klinik dulu. Better pergi klinik dulu lah. Check. Nah. Kita check mata ni dulu. Lepas tu baru kita balik ke hotel check in. Baru kita lehat lah kejap. Makan. Fuh. Cemeh mata. Cemeh bang. So korang nak tahu kenapa kan, jadi aku cerita macam mana mata ni boleh bengkak. Tragedis betul. Memang epic moment. Macam ni man. Dia macam pump, pump. So korang nampak aku ambil telangkah kereta sebelah. So jom kita pergi klinik dulu. Nak tengok doktor cakap apa kan, doktor akan bagi ubat apa macam ni. Macam itu Aiman pun dah bengkak kan. Aiman dia dapat ubat anti bengkak. Mungkin aku dapat anti belakangan. Anti man. Lagi 200 meter. Jom lah, drive dulu. Okay guys, aku nak explain balik. Doktor cakap better, doktor ke klinik lah, cakap better pergi dekat hospital. Sebab untuk hospital check lah, mata takut jadi apa-apa ke kan. So doktor pun buat surat untuk kita pergi ke hospital. Supaya hospital tahu apa yang dia nak check. So alang-alang aku ada medical card kan. Better pergi je lah hospital kan, walaupun jauh sikit. 4 minit kan? 47 minit jam. Aku rasa kita check in luar jap. Tapi check in nak pergi sana lah. Apa kata kalau kita pergi farmasi? Jom Talib. Aku malas bodoh nak drive jauh-jauh. 45 minit, 47 minit, sejam. Macam ni, hospital tu 24 jam ke kan? Haa. Okay, kita di dulu. Okay, sekejap aku search kat internet lah farmasi eh. Farmasi belakang ni ada? Farmasi pun. Ni, nak tahu ubat buat bengkak. Tapi doktor suruh pergi klinik hospital sekolah. Buat bengkak apa ni? Bengkak gusi, bengkak kaki, bengkak susu, benda siapa? Bengkak mata. Tak lah jam. Dia 27 km je. 27 km tapi sebab jam. Pergi lewat sikit lah sekejap. Ada heurics, ada ubat bengkak, ulcer. Aish. Ubat sakit mata, gatal. Apa ni? Kau okey kalau aku pergi ni sekejap? Okey, aku okey. Jom lah kita gerak lah slow. Ini jam untuk kucing sekejap. Kau sembarai. Hey guys, saya dah sampai dekat hospital. Ni nama dia Hospital Georgetown. Jom lah tengok macam ni kan. Sebab saya ada medical card guys. Sebab tu medical card penting. Jom kita gerak. Let's go. A few moments later. Saya dah keluar balik daripada hospital ni. Hospital ni dia tak ada pakar mata. So saya kena pergi hospital yang ada pakar mata. So hospital pantai lah. Yang ada pakar mata. So kita terus pergi hospital pantai. Wih, makin teruk mat.
Kau nampak tak? Kamera pun dah tak boleh fokus mata. Mata aku. Tapi lah, jom lah kita gerak slow-slow. Tolong ambil. So, kita dah sampai hospital pantai. Yeah! Sampai hospital pantai, guys. Parking kita bayar RM3. So, jom lah kita masuk kan. Dah lalang kita dah sampai. Let's go. Mata dah buka macam ni. Nak ambil refer dulu. Surat refer. Surat refer mana? Ada dah. Ya, yeah, let's go. Tak scan muka pula. Normal temperature. Di mana? Kak, saya nak check ni. Mata saya bengkak. Ada kena pergi emergency. Pergi emergency, tak, ya? Boleh? Okay. Masih, Kak. Okay. Saya kena pergi emergency. Emergency, guys. Mata saya emergency, guys. Emergency. Mata bengkak. Aish. Aish. Cik! Saya akan tutup dulu kot mata. Let's go. Dia macam kotor, dia macam tekan-tekan mata. Sini tak? Sikit. Boleh, cik. Jatuh ke apa? Saya terjun. Terjun papan anjal. Terjun kolam. Agak sakit. Sakit. A few moments later. Sekarang ni aku dekat kedai makan dengan Rifai, Rusdan semua. Okey, aku dah pergi dah hospital. And yeah, of course lah pergi hospital swasta kan. Sebab apa? Sebab aku ada medical card. Tapi guys, korang tahu tak apa yang tak okey? Nak kena COVID test. COVID test RM450. Aku macam, aku tengah fikir lah still okey ke tak lah untuk bayar. Tapi untuk masa sekarang aku rasa macam aku okey lagi. Kalau rasa macam dah teruk sangat, baru aku rasa akan pergi hospital balik. So tak apa, kita makan dulu kan. Tapi RM400 lah, man. Nak bagi COVID test sahaja. And tak boleh buat COVID test kat luar. Kena kat hospital tu juga. So tak apalah, kita chill dulu. Aku pun dah ambil ubat dekat klinik. Klinik cakap pun kalau tak okey, lagi 2-3 hari baru pergi ke hospital balik. Kita tengok dulu esok mata aku ni okey ke tak. Kalau tak okey, jangan risau. Saya akan buat vlog dalam hospital kan. Memang aku memang dah niat lama dah nak buat vlog dalam hospital tu. Tapi tu lah, COVID test RM400. Tak ada brain aku. Kalau macam 1-2 tu, okey, gila. So, tapi tak apa, kalau still kau nak juga aku buat vlog dalam hospital, RM400 tu boleh, tak ada masalah pun untuk nak bayar, untuk nak masuk dalam hospital. Tapi RM400. Tapi tu belum lagi kira kalau tiba-tiba aku masuk hospital tu and aku risahkan positif COVID-19. Tak akan tiba-tiba aku macam, kenapa aku positif? Sebab banyak lah kes yang orang yang sakit biasa tiba-tiba positif. Walaupun dia sebelum ni tak ada kontak rapat, tak positif apa kan. Biasalah, Illuminati, konspirasi. Kita makan dulu lah sekarang kan, danger tu. Sebab apa? Sebab sehari kita tak makan nasi air ni. Sekejap kita makan nasi dulu. Sekejap kita makan nasi dulu, let's go. The next day. Hey guys, so yeah, sorry. Sebab semalam kita lepas makan tu, kita terus balik hotel terus tidur, okay. Dan ni kita nak bangun, kita nak tukar hotel yang lain. Bukan maksudnya bilik yang lain. Yang besar sikit. Guys, so aku nak cerita sebenarnya apa yang terjadi lah. Cerita dia macam ni. Aku mandi dekat Escape Penang. Dia ada macam satu tempat tu macam trampoline. Bukan trampoline, apa yang macam lompat. Macam diving lah daripada level-level kan. Ada yang 500 meter. 5 meter. Jauh sangat. 5 meter. 7 meter, 10 meter. So aku ni kena masa terjun 5 meter. Tapi tak efek lagi masa aku mula terjun. Just terjun, aku backflip. Muka aku ni hempap muka, hempap dekat, bukan hempap, terus kena air. Splash, macam tu. So flip, kena air. Video dia ada untuk nanti aku upload. Okay. Lepas tu, tak ada apa pun, tak ada apa efek. Aku terus berenang naik atas balik. Aku macam tu kan. Masa try, aku cakap awal, bang saya nak try 7 meter pula. So try 7 meter. Aku pun lompat lah 7 meter. Tapi tak bawa backflip, tak bawa apa lah. Jangan lompat 7 meter. Okay, 10 meter pula. Aku pun try 10 meter ketinggian. Memang tinggi nak mampus.
Tapi aku tak buat flip, tak buat apa-apa lah. Just terjun je lah. Okay, lepas aku terjun, aku dah keluar. Memang tak ada apa langsung. And then aku duduk kat tepi kolam tu dengan Rushdan, dengan Reef, dengan Iman. Duduk-duduk sekejap kan, macam lag-lag tu. Lepas tu, aku rasa macam mata aku ni tiba-tiba macam bergerak, ada alien, ada cacing dalam mata gerak aku. Macam tu, macam tu. Aku macam, Dan, mata aku macam macam samti lah. Aku cakap macam tu kat Dan, dan cakap, bengkak sikit ni Lik, bengkak sikit. Macam cakap macam tu. Lepas tu, macam pusing lah tengok balik orang kan. Lepas tu, macam pusing balik, tak sampai seminit pun macam pusing aku balik tengok, mata aku dah bengkak teruk lah. Dia dah besar lah. Kan Dan? Yes. So ni actually dah okay sikit lah untuk hari ni. Semalam memang teruk gila. Sebab tapi mata aku tak ada infection apa-apa. Sebab dia tak merah, tak ada berair, tak ada apa-apa lah. Tak gatal, tak sakit. Cuma kulit muka kat luar ni je lah bengkak. Ya, aku boleh rasa bengkak-bengkak kat sini. Semalam kat sini semua actually bengkak sekali tau. Tapi hari ni dah kurang sebab aku dah makan ubat, dah sapu and dah rehat. InsyaAllah lagi sehari, dua hari okey lah kot, okay? So guys, kalau korang tertanya-tanya macam mana keadaan tu boleh terjadi, kau tunggu next vlog. Aku akan upload macam mana aku boleh bengkak mata masa main terjun tu. Korang stay tune ni. Ouch. So ya, tu saja video untuk kali ni. Harap korang hati-hatilah lepas ni kalau buat apa-apa aktiviti. Okay? Tu saja video untuk kali ni. Thank you for watching guys. Bye-bye. Assalamualaikum.